kasih kepada rakan-rakan media yang sentiasa bersama dengan QPAC. Hari ini QPAC adakan mesyuarat majlis tertinggi, majlis tertinggi yang kelima selepas selesai saja PRU yang ke-14. Syukur Alhamdulillah QPAC telah membuat keputusan dalam majlis tinggi ini, hari ini melahirkan rasa bangga yang teramat sangat kerana proses demokrasi di negara kita hari ini berjalan begitu baik. Boleh kami sebutkan dan angkat diri kami sendiri sebagai yang terbaik di dunia. Bukan sahaja proses demokrasi ini tidak menyebabkan berlakunya huru-hara, keretakan hubungan, perselisihan faham ataupun perkara-perkara yang di luar daripada kerana memasuki alah baru negara maju yang akan kita capai pada tahun 2020. Sudah tentulah wawasan 2020 yang digagaskan oleh Yang Amat Berhormat Tun semasa menjadi Perdana Menteri dahulu. Hari ini kita harapkan supaya gagasan ini akan menjadi penanda aras Malaysia sebagai sebuah negara maju dalam konteks kita sendiri, yang pastinya yang paling penting menjadi pengukur kepada negara-negara lain dalam aspek keharmonian kita, kematangan kita dan yang berdaya saing di peringkat global dan di peringkat antarabangsa. Harapan QPAC yang pertama supaya seperti mana juga kerajaan untuk menurunkan harga. Apa yang QPAC harapkan supaya penjawat-penjawat awam selepas ini mampu nak beli rumah. Rumah yang harganya RM120,000 ke bawah. Kalau rumah RM130,000 dengan gaji RM1,200, RM1,300, tak mampu lagi. Harapan mereka untuk mendapatkan sebuah rumah idaman. Dan sudah tentulah harapan ini kita serahkan kepada kerajaan. Kebijaksanaan kerajaan untuk memastikan bahawa rumah akan menjadi satu agenda penting untuk kehidupan pejabat awam dan juga rakyat. Itu saja.